Selama saya menjabat sebagai kepala desa, Desa Kota Agung ini, awal 2017, mulainya di Februari 2017, dan warga Desa Kota Agung, tiga dusun, terjumlah 388 KK, sekitar 1.200 mata pilih, kalau di ininya mata pilih sekitar 1.200. Dan dalam masa jabatan saya ini dalam lebih kurang 4 tahun, dalam pembangunan Desa Kota Agung di daerah sebelah sini, di awal masa jabatan saya di tahun 2017-2018 ada pembangunan irigasi, dan setelah itu ada jalan JUT. Ini termasuk ini dusun 2. Di dusun 1 itu ada satu unit jembatan gantung dan TPT di pinggir sungai itu untuk mencegah banjir air uram ini. Dampaknya sebelum itu, sebelum masa jabatan saya, itu dusun 1 sebelah ujung itu sering kebanjiran masuk sungai, masuk rumah. Alhamdulillah selama ini enggak lagi semenjak ada TPT. Pada tahun ini ada jembatan gantung itu rehab berat, dibilang rehab total itu, namun sebelah atas nyata aja lantai dan dindingnya itu rehab total. Nah, rehab dua unit jembatan gantung, yaitu jembatan gantung dusun 2 dan dusun 3 pada tahun ini. Juga nantinya salah dilanjutkan lagi pada tahun ini juga, itu ada TPT di dusun 2 juga ada, dusun 3 ada. Kalau kegiatan ini aktifnya warga di sini ya umumnya pekerjaan itu tani. Pekerjaan ini tani, itulah kita dalam tahun-tahun ini kita selalu untuk membangun irigasi dan JUT. Yang diutamakan yaitu JUT sama irigasi, karena itu keperluan warga. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dana desa ini, terutama ya Desa Kota Agung mengucapkan kepada pemerintah itu terima kasih adanya DD, sangat membantu warga untuk gimana itu transport dia ke ini, ke sawah, ke kebun. Dalam pemimpinan saya sebagai kepala desa Kota Agung, alhamdulillah untuk jalan JUT udah termasuk lancar, namun masih ada juga kekurangan akan dibangun, yang untuk penambahan selanjutnya masih ada. Namun yang bangunan sekarang sudah dimanfaatkan warga, ya sangat berterima kasih warga-warga desa Kota Agung dan warga desa lain juga bisa memanfaatkan jembatan dan JUT kita. Selama di masa jabatan saya 4 tahun ini, lebih kurang JUT sekitar 2 kilo atau 2.000 meter yang sudah terlaksana. Seperti irigasi itu masih sedikit, paling sekitar 100-an, 100 atau 200 irigasi yang sudah kita bangun. Namun untuk akan datang ini masih untuk irigasi. Kalau seperti ini, pendidikan
yang ada di Desa Kota Agung ini ada satunya SD, ada satunya PAUD. Namun dari dana desa ini ada kita salur dalam 2 tahun ini beasiswa untuk siswa-siswa SD, SMP, juga SMA. Nah, itu ada di dalam ini tanpa kecuali, misalnya dapat bantuan lain tidak ada masalah. Namun bagi siswa Desa Kota Agung dapat kita memberikan beasiswa khusus dari DD setiap tahun sekali, 2 tahun. Seperti ini kan 2020 ini kan termasuk kita terserang ini COVID-19 ini, namun dana kita banyak yang terpotong ke COVID. Seperti kita membagikan ya bantuan BLT sebanyak 41 orang ini di dalam BLT ini 600 sudah 3 bulannya 600 dan 6 bulannya kali 300. Seperti sering juga kita musrembang yang tidak tercover oleh dana desa itu seperti jalan desa itu sepanjang lebih kurang 400 apa 500 itu. Kalau kemarin itu sudah diukur itu jalan desa untuk keliling di desa itu jalan bisa kendaraan roda 4 itu semua warga setiap ini mengharap itu diaspalkan. Juga ada keperluan bronjong. Perbatasan Kota Baru itu perlu bronjong untuk seperti menangkal air uram. Jalan JUT ini diutamakan penggunanya ya orang ke sawah, namun warga Desa Kota Agung juga banyak juga berkebun di pinggir-pinggir gunung itu ada juga yang berkebun, ada juga kalau sebenarnya kalau jalan ini lancar ini bisa jalan penghubung ke desa tetangga. Seperti sedikit lagi kalau lancar pembangunan JWT ini mungkin Desa Kota Agung ini bisa tembus ke desa bersatu dengan pembangunan Desa Lemeo ada ke arah ininya ke Desa Ambong juga untuk akses ke desa tetangga. Kalau sebelum adanya JUT ya umumnya itu harus berjalan kaki, dan sekarang ada juga pihak yang belum punya kendaraan atau nggak bisa menggunakan kendaraan. Tapi yang lebih lancarnya yang bisa punya kendaraan, yang bisa menggunakan kendaraannya ya lebih lancar itu motor. Kalau dulu perjalanan ke sana tuh ke sawah-sawah yang di ujung itu sekitar hampir 1 jam, setengah jam umumnya, setengah jam lah. Kalau sekarang cukup 5 menit sudah nyampe. Kegiatan PKK seperti posyandu, ya posyandu, posbindu dengan PKK termasuk kita gabung aja itu kegiatannya. Seperti posyandu itu ada kegiatannya di kesehatan posyandu, setelah itu ada posbindu. Kalau desa kita itu tanggal 11 tiap bulan itu posyandu, tanggal 15 itu pos bindu dengan PKK-nya juga. Ini
kalau dalam bulan-bulan ini agak istirahat. Di dalam COVID-19 nih, dalam rangka COVID-19 ini, kegiatan PKK kita nggak ada lagi kalau seperti yang kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin, itu ada apa namanya, ibu-ibu itu senam sehat. Senam sehat itu tiap bulan, sebulan 3 kali, apa seminggu sekali kalau itu. Ini semenjak adanya wabah corona ini, yang senam itu termasuk berhenti apa istirahat dulu, apa berhenti total itu belum tahu kita, karena tenaga untuk pengajarnya belum bisa hadir di ini, di senam sehat Desa Kota Agung. Anak mudanya, kegiatan anak muda ya, untuk sekarang sering saya anjur itu untuk gotong royong di desa, kebersihan desa dan kebersihan untuk tanah wakaf, kuburan itu sekarang cuman belum saya bentuk itu diharuskan digaji, enggak. Itu saya anjurkan dia sukarela tenaga dia nyumbang ke tanah wakaf, membersihkan di pekarangan masjid. Namun saya untuk mensupportnya, saya kasih biaya untuk dia minum. Untuk tahap tahun 2020 ini, karena adanya istilahnya COVID, maka yang dibangun adalah baru dibangun 2 jembatan. Yang pertama dusun 2, yang kedua dusun 1. Inspirasi atau permintaan dari masyarakat terutama adalah jalan, kemudian ada jalan gang. Ini sudah diusul ke kabupaten, tapi belum ada reaksi atau belum dibikin. Tapi tahun kemarin tuh ada janjinya tuh tahun 2020 karena adanya COVID, maka belum dibikin. Ya, harapan masyarakat semoga tahun 2021 jalan itu terlaksana atau di Hotmix. Semoga membangun terutama JUT yang belum dibangun selama ini, karena dusun kita terbuat sudah, dusunnya besar, kalau desa satu, tidak sama dengan dusun lain. Desa sini kan penduduknya banyak, jadi untuk lokasi, memang lokasi kita luas, jadi belum sudah total lah. Nah, harapan kami untuk selanjutnya dibangun JUT, pokoknya untuk keperluan masyarakat lah. Untuk harapan kami ke depan di Desa Kota Agung, semoga dana DDADD ini tetap berjalan dan program-program yang masuk ke desa-desa tetap berjalan, dan baik masalah bangunan fisik atau masalah perangkat, harapan kami ke depan bisa lebih optimal, bisa lebih bagus, baik dalam masalah pekerjaan ya sesuai hak dan kewajiban. Nah, dan setelah itu masalah bangunan itu saat sekarang alhamdulillah, terima kasih sudah dapat kami nikmati. Dan untuk selanjutnya dari perangkat, harapan kami bisa berlanjut dan bisa membangun jembatan ataupun jalan yang baik baru ataupun rehab. Yang mengesankan pada kami, kades kami ini tegas, tepat, dan jujur.